Tiada motif politik di sebalik proklamasi darurat yang dilaksana ketika ini. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan Undang-Undang, Datuk Taqiyuddin Hassan, urusan COVID-19 secara lebih berkesan dan kepentingan awam menjadi keutamaan kerajaan. Dan saya percaya apabila COVID ini selesai, masalah COVID ini telah menurun bilangannya, lengkuknya telah pun menurun dan darurat ini ditamatkan, saya amat yakin bahawa kerajaan yang ada pada hari ini di bawah kepimpinan Yang Berhormat Perdana Menteri kita, saya rasa tidak akan menunggu lama lah untuk menasihatkan Yang di-Pertuan Agong untuk mengadakan pilihan raya umum ke-15. Ya. Ini COVID ini adalah isu hidup mati. Pilihan raya hanya isu menang kalah. Kalau menang jadi kerajaan, kalau kalah jadi pembangkang. Tentu. Datuk Taqiyuddin berkata demikian ketika menjadi tetamu rancangan Bicara Naratif yang disiarkan secara langsung di TV1 malam semalam. Menurut beliau, Yang di-Pertuan Agong sebelum ini memperkenan persiaran darurat bagi menangguhkan pelaksanaan PRK Parlimen Batu Sapi, Parlimen Greek dan Dun Bugaya selari usaha membendung penularan COVID-19. Mengulas mengenai pentadbiran Kerajaan Persekutuan dan Negeri sepanjang tempoh darurat, Datuk Taqiyuddin berkata Jemaah Menteri dan Barisan Kepimpinan Kerajaan Negeri masih kekal dengan fungsi dan tugas yang sama. Ia selaras peruntukan dalam Ordinan Darurat Kuasa-Kuasa Perlu 2021.